Halo pecinta bola, di video kali ini akan menginformasikan jadwal BRI Liga 1 pekan ke-25 yang akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 16 Februari 2022 live di Indosiar. Inilah jadwal selengkapnya. Inilah jadwal pertandingan pekan ke-25. Barito Putra yang berada di posisi ke-16 akan berhadapan dengan Persipura yang berada di posisi ke-15. Pada hari Senin 14 Februari 2022 pukul 15.15 waktu Indonesia Barat live di O Channel. Masih hari Senin 14 Februari, Persik Kediri yang berada di posisi ke-12 berhadapan dengan Persela Lamongan yang berada di posisi ke-17 klasemen sementara pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat live streaming. Pertandingan selanjutnya masih hari Senin 14 Februari, Madura United yang berada di posisi ke-13 berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh yang berada di posisi ke-18 pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Pertandingan Super Big Match di pekan ke-25, Persebaya yang berada di posisi ke-5 berhadapan dengan Persija Jakarta yang berada di posisi ke-7 pada hari Senin 14 Februari pukul 20.45 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal pertandingan untuk hari Selasa 15 Februari, Persikabo yang berada di posisi ke-14 berhadapan dengan PSM Makassar yang berada di posisi ke-10 klasemen sementara pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat live streaming. Jadwal pertandingan selanjutnya masih hari Selasa 15 Februari, Persita Tangerang yang berada di posisi ke-9 berhadapan dengan Arema yang berada di puncak klasemen sementara pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persib yang berada di posisi ke-4 berhadapan dengan PSIS Semarang yang berada di posisi ke-8 pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal pertandingan untuk hari Rabu 16 Februari, Borneo FC yang berada di posisi ke-6 berhadapan dengan Bayangkara FC yang berada di posisi ke-2 pada hari Rabu 16 Februari pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Pertandingan terakhir di pekan ke-25, Bali United yang berada di posisi ke-3 berhadapan dengan PSS Sleman yang berada di posisi ke-11 pada hari Rabu 16 Februari pukul 20.45 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ikuti terus jadwal bola hanya di Bola Gol Channel.